Kompas menyiapkan barisan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan.
Sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kami siswa SMA Negeri Tigalo berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Kita saja, dua guru, bapak ibu guru sudah selesai kalau dipanggil. Untuk terimanya jangan lagi ya. Kemudian yang kedua ya, adalah terapi, khususnya ke anak laki-laki atau para cowok-cowok gantri, apalagi kelas 11. Itu rambut, ya, kamu sukanya aneh-aneh di bagian itu. Bisa ya laki-laki secara umum dan perempuannya juga. Menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini, kami keluarga besar SMA Negeri Tigalu dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan upacara bendera hari ini.
dapat memberikan makna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memanjatkan doa kehadirat-Mu agar kami senantiasa diberikan siraman rahmat, hidayah, inayah serta petunjuk-Mu. Pemandangan umum kepada pembina upacara. Kepala sekolah, dewan guru dan staf tata usaha diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara.